Hah? Mau kemana? Gak tau, cuma tinggi. Hah? Nganterin dia. Mau kemana? Periksa pinggangnya itu, cuy. Ngapain kalian? Hah? Ngapain? Nganterin dia doang. Pakai masker. Nganterin kemana? Kurang tahu saya, Pak. Hah? Kurang tahu. Kurang tahu gimana? Kalian dari mana? Dari rumah sakit, Pak. Lagi jagain bapak. Tadi nggak kau periksa ini? Bukan ini, Adit. Itu saya yang periksa. Tadi nggak diperiksa ini? Adit. Duduk kau, duduk, duduk kau. Duduk. Kenapa terus santai-santai? Mana nangkap penjahat kayak gini? Ngobrol. Sebelum saya buka ini, ngobrol kau. Saya udah tahu semua. Saya pengen tahu dari mulutmu. Ngobrol. Ya, tadi saya diajak itu, Pak. Ngobrol, saya tuh. Ngobrol, saya kamu diam deh, sini deh, sini, sini, udah sini, diam, diam, diam sini, geser sini, duduk, iya, itu jongkok, iya jam, jongkok itu duduk, itu jongkok bukan duduk, kamjet, iya, kau tahu kenapa kami bisa kesini? Iya, nggak tahu, karena kau ngajak tawuran, ya. Saya nanya, enggak, saya bilang, ayo ngaku, enggak. Saya sudah dapat datanya. Yang tadi WA-an sama kau itu, iya. Saya. Ada saatnya, saya menjadi singa, singa iya. Lapar. Ada saatnya saya menjadi panda yang lucu. Iya. Itu tergantungmu. Yang jadi menentukannya adalah pertanyaan saya ini. Iya. Mau tawuran kemana? Depan om. Sama siapa? Sama kampung sebelah om. Siapa kampung mana? Serdadu. Serdadu. Bona, Bona. Gang Bona. Iya. Terus? Tadi teman sih. Iya. Iya. Aku nangkap mereka dulu. Ternyata aku periksa handphonenya. Iya. Tadi aku dulu dulu. Sakit tadi. Aku nggak mau aku mukul. Iya om. Tahu. Terlalu sayang aku sama kalian itu. Iya. Sama kruku pun aku sayang. Sayang aku sama polisi ini. Iya. Aku kan mau menyelamatkan kalian. Iya. Karena aku pengen kalian berhasil di masa tua kalian. Nggak jadi perampok. Perampok itu ujungnya mati di tangan penegak hukum. Pas dia lagi ngerampok, mau mencelakain polisi, tenggiar. Udah jadi bercanda kita. Sama Kang Bona. Jadi pertanyaan saya adalah, nah, kau udah baik kan tadi? Iya. Ya kan? Iya. Jangan nangis kau. Iya. Alat-alatnya ditaruh di mana? Anak-anak mana? Alat-alatnya. Kagak ada, cuma segini dong udah. Alat-alatnya, BR-nya. Kagak ada. Cuma bercanda-bercanda om dong. Kagak ada BR om. Demi Allah. Jangan, Mbak. Oh. Iya. Aku kan udah duduk kayak gini. Ini iya. Celana aku baru ini hari ini aku iya, pakai. Iya. Nanti aku dimarahin istriku, iya. Dimarahin kruku aku nanti kayak gini. Kruku itu sering aku dimarah-marahin. Iya. BR nih kayak gini. Kagak ada BR, periksa, gak ada yang BR. Saya periksa nanti sama. Iya. Berarti kau tidak ini, tidak mau. Kalau tawuran itu, gak ada yang gak pakai BR. Enggak, cuma bercanda doang, gak ada. Enggak ada bercanda. Bener, gak ada yang mau BR. Jangan kayak gitu, iya. Aku mau menyelamatkan kalian. Di mana? Jangan bilang bercanda. Enggak ada tawuran itu enggak pakai BR. Cuma mau ngeliat dulu. Enggak bisa. Jangan nanti saya jadi singa lagi saya nanti. Iya. Emang ada yang demi Allah Rasul. Jangan bau, Pak. Iya. Terlalu gampang kau nyebutin itu. Mana? Emang enggak ada, Om. Bingung. Masih untuk juga bingung, emang enggak ada. Cuma nongkrong doang. Coba, Pak. Iya. Ya sudah, kalau enggak mau kau dilindungi. Udah diperiksa atasnya itu, Jeb. Ada tadi besi-besi itu. Ada itu.
alat-alat itu tadi. Tasnya. Buka dulu. Buka. Enggak, diam. Enggak ada buka-buka baju. Iya, masuk angin. Lu kok kau? Eh. Somat, kau kok tua sendiri? Ini. Tanya ngapain sih ini? Ini ngantar pacar. Ngantar pacarnya ya, Pak. Pacarnya mana? Di mana pacarnya? Lamires doang jemput cewek di depan gang. Ganteng doang jemput cewek di depan gang. Neng doang jemput cewek. Suruh ngapain di sini, Pak? Enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk katanya, Pak. Siapa yang enggak boleh masuk? Orang ini. Kamu tahu enggak? Aku mau kurang tahu juga. Gila kamu. Katanya di sini di tempatnya abangnya gitu. Apa udah sempat diambil motornya? Kenapa? Kamu dijanjiin apa sama perempuan? Nunggu, terus nungguin sini. Ya udah dulu, kau pisah dulu sini ya. Satu, dua, tiga. Kau anak mana? Ini Pak Almus. Kau? Oh? Semuanya. Ini RW 12, RW 14. Ini semua handphonenya udah diperiksain. Udah diperiksain handphonenya, cuy. Handphone mana, Bang? Handphonenya masih ada, Bang. Deteksi dulu keberadaan itunya, Bandung Rembangnya. Itu dia, ada videonya. Di situ, sama siapa? Semua handphonenya nih? Teman kagak iya. Kagak ini. Matiin dulu kameranya. Mau ke sini dia? Iya. Hah? Iya, Pak. Berapa orang? Ada orang di sini, Pak. Bawa BR? Agak, Pak. Yang benar. Iya Pak, demi Allah ya Pak. Bukan saya cuma mau melindungi kalian doang. Iya Pak. Supaya kalian nggak mati. Tapi kalian kan nggak dipakai pikirannya. Lanjut dia semua. Ini. Iya. Bagaimana magang bona? Iya. Gini. Saya punya kesempatan untuk menyelamatkan orang. Tapi ternyata celurit itu nggak ada bisa kita temukan. Ternyata celurit itu dipakai suatu waktu untuk tawuran, terus ada orang mati kebacok. Yang akan merasa bersalah pertama adalah saya kepada Tuhan. Kenapa kau tidak berusaha mengambil celurit itu nanti, gitu kata Tuhan sama saya. Saya sudah bilang sama kau, tahu saya janji kau enggak di penjara. Tapi kau enggak mau untuk menyelamatkan dirimu sendiri dan teman-temanmu. Ini dilihat orang banyak, janjinya Mbak Rita seperti apa? Paham kau? Iya Pak. Ada berapa? Kenapa Pak? Celurutnya? Oh. Ada berapa? Kira-kira 3 Pak. Waktu itu pas lagi kemarin dibawa sama dia, ada orang. Sekarang gimana? Gak tau Pak, Ance. Jangan kau bikin bong-bong sama saya. Nanti saya kalau udah putus asa sama kau supaya kau dikurung, udah saya tes nanti. Iya Pak, saya berani. Iya, makanya. Saya berani, Pak. Makanya udah saya bilang sama siapa yang semua ini kalian saya bawa semua.
Kau kira enggak saya bawa kali? Semua di mobil ada 3 orang. Semua saya bawa. Kau kira enggak saya bawa? Saya hanya mau menyelamatkanmu. Iya pak. Di mana? Bang tahu pak, demi Allah. Jangan, kalau semua pakai demi Tuhan, kosong penjara itu. Terus datang orang kan, di mana kau ini? Enggak diselidikin, demi Allah pak, saya enggak mencuri. Oh ya udah, oke, pergi. Terima kasih. Ya gitu mana ada cerita kayak gitu. Iya pak. Tujuan saya tulus. Iya pak, saya tahu. Kau tahu kenapa tadi saya bisa lacak kalian sampai sini? Itu WA-WA-an sama orang bertiga. Saya periksa dia, orang itu ternyata mau merencanakan tawuran. Pas udah Sherlock dia, saya ikutin ke sini. Bukan karena cepu, karena main. Karena pikiran saya serahkan. Hati saya serahkan untuk melindungi masyarakat. Kapolda sudah memerintahkan preventive street crime. Ini supaya tidak terjadi, prevent, mencegah. Percuma juga saya berbicara ngomong kalau kau tidak mau masuk buka hatimu. Saya pengen itu, saya amankan ke kantor polisi supaya jangan dipakai. Jangan mangut-mangut kau, kalau enggak ada kuncinya. Gimana? Tunjukkanlah. Iya pak. Tunjukkan. Nanti saya cek semua handphone itu. Ya apa cek ya pak. Ya udah saya bawa lah kalian semua. Kalian nggak mau diselamatkan. Diam kau. Sebelah mana cara? Diam. Di atas warungnya paling itu, Pak. Ini. Masuk dari mana? Buka. Ayo, masuk. Jagain motor, Han. Itu punya si siapa? Itu Pak tadi, Pak. Yang tadi. Siapa? Sisanya mana? Enggak ada satu dong dia nitip saya. Dia beli terus nitip di saya. Kapan? Pas itu pas hari apa ya, Pak? Ayo. Siapa di sini? Pak, tolong, Pak. Pak. Maaf ya. Ya kenapa, Pak? Enggak pernah apa-apa. Ini, Pak. Oh, yang tadi di video. Iya. Lagi. Coba beri sadit. Lu batu banget sih lagian. Apa sih? Oh, lagi kangen kangen di rumah. Dibilangin belum main mas. Lu jangan tinggal di sini lo, mama aja sama. Tidak, dia anak baik. Dia siapa? Dia anak baik. Makanya kami kesini. Oke ya, selamat pagi, terima kasih. Ini dia mau kemana pak? Hah? Polsek Cakung. Apa nya terus gimana? Apa? Banyak ke polsek aja. Enggak apa-apa, lihat ini bersih, nih. Nanti bersih juga ketemu. Ah, kami enggak mau kayak gitu-gitu. Iya, ngambil emang barang, ping. Lu ke Polsek Cakung aja, lu kamu, kamu, kau ke Polsek Cakung. Duduk sini, Dek.
Ya duduk, enggak ada. Enggak ada yang salah, enggak ada. Enggak ada yang salah, enggak ada. Yang salah adalah situasinya. Dua punya siapa, dua semua sih? Satu itu. Punya siapa sih? Oh, beli 2,5. Terima kasih ya. 240 punya ada. Terima kasih ya. Jeng, Pak tadi ngomong demi Allah kan? Oh, jangan banyak ngomong bohong. Tidak, makanya gue bilang. Kata. Kenapa saya bilang jangan terlalu gampang menyebut nama Tuhan ini? Mungkin kau tidak dapat ajab sekarang. Kau mempermainkan nama Tuhan. Kau berbohong dengan pakai nama Tuhan. Mungkin ajab Tuhan itu enggak seperti makan cabai, kau makan langsung pedas. Enggak seperti itu. Saya sudah berikan hati saya tadi sama kau. Mau ngomong apa kau sekarang? Coba ngomong. Ngomong. Apa iya? Iya, Pak. Tadi ini dia saya. Apa? Jujur. Iya, tadi dia saya. Iya, apa? Iya, tadi mau foto yang video-video itu. Demi Allah, Pak, enggak ada kan gitu tadi ngomong kan? Apa enggak dosa kalau kayak gitu? Tahu yang namanya trembolon asetat sama windstroke kalau digabungkan it's in the brain YTTA yang tahu-tahu aja kata Bang Parjo demi Allah mulu Pak dari tadi nih orang dari saya demi Allah di sini juga dilanjutin kan kita di sini ya ngoresinya iya tahu bisanya cuma bilang demi Allah bisa. Baca surat Yasin coba. Lipat Yasin. Ada kan surat Yasin kan? Ada. Ya. Ada sayang, ada gitu. Tadi punya kesalahan. Gak apa-apa lu bilang tadi dia. Gua belum main tangan aja nih. Gak boleh main tangan. Gak mau, saya tanya. Kita itu harus merubah mindset masyarakat. Polisi, interogasi tidak boleh main tangan. Makanya saya gak main tangan. Main kaki, salah. Nggak tahu Pak, hiasan Pak Lurita baru 2 kali. Berapa kau beli itu? Sama siapa? Oh, tadi itu 0 itu 0 itu 01. No. Itu 01 kan? 01 diukir. Enggak boleh sama ibunya domelin, nyempetnya sama yang kecil. Tahu orang kemarin. Udah bengkok itu ujungnya. Udah bengkok ujungnya tuh, ha? Lihat, mirip banget. Kalau di sini dong, berkaca itu. Berapa kali? Hah? Berapa kali? Berapa kali kemarin dipakai. Berapa kali? Lu mau mohon? Pak Taurat. Selain lemparin batu apa? Logistik. Terus, untuk saat ini, apa yang udah lu lakuin hari ini? Belum. Minum doang. Bagus. Tanya Jeb, berapa nekan? Beli di mana? Pura-pura ini. Tahu sama tamu. Belinya di mana? Apotik apa? Bukan apotik. No. Minumnya pakai ini. Oh. Ini berapa harganya? Bertiga. Udah lama beli. Dek, kita nanti tes urin lo ya. Kita mau tes urin sama tes web. Untuk banyak kau bodoh kau, main TikTok aja kau. Lihat TV. Gua dong main TikTok. Tadi yang membacakan itu bahas dulu, Jet. Yang ini ya. Tanya dulu dia. Jangan apa? Jangan kekerasan. Ya di sini.
mau ribut sama siapa? Sudah berapa kali? Berapa kali? Coba semua apa dalam perusahaan itu? Dibacok? Sudah berapa kali? Belum. Kemarin katanya bacok tapi nggak kena. Ah, gimana cara-cara? Contoh. Jangan dipegang. Tolong saya waktu pas lagi mau bacok, tolong. Ayo bacok mundur. Nah, terus? Tidak mungkin ngambil terus mundur. Jebol, Pak. Oh, jebol. Kalau istilah tawuran jebol itu mundur. Terus. Emang enggak ada apa MDKO betah. Siapa tuh? Siapa? Ya, yang bantu itu ada. Ada, Pak. Minta bantuan terus. Nah, itu jebol. Emang dari Korwil itu nggak ada wilayah bantuan? Korwil? Iya. Ada. Kenapa nggak dukungin? Ada. Lu mikir nggak kalau ini benda nyasar di lereng? Kayak gimana? Lu mikir nggak? Kenapa masih kau lakuin? Atau mikir, Pak? Kenapa masih kau lakuin? Orang tua saya kaya. Kelas berapa kau? Tugasnya pelajar apa? Pantas nggak seorang pelajar megang celurit kayak gini? Hah? Megangnya apa? Ya udah. Jangan mentang-mentang pemerintah. Belajar di rumah. Megang celurit. Kita harus menuntaskannya malam ini. Kita lakukan pencegahan ya, supaya mereka enggak terjadi apa-apa. Seperti perintah Bapak Kapolda melalui Bapak Kapolres, prevent street crime, supaya mereka tidak terjadi apa-apa. Ini harus dari sana. Enggak ada.
Terus siapa lagi nih? Bang Adit sama Pak Pardi, Pak. Tanda-tanda. Sip.